Madura yang memperkuat MDK dan juga Jamreng dan lain-lain. Dan begitu pun ada Bintang Baru, ada Mungkin Kurniawan. Biar Ramzan, si Amar Abi, anak Muharram Abdi. Yang kontributif dan berhasil meraih 3 angka para pertandingan yang apa itu yang kita baik artinya kan tidak main kalau ada Arkan Rosi angkat ke belakang. Angkat jauh, Rosi ataukah Arkan yang dituju? Namun kandas pada nomor punggung 5 kapten daripada Nandar Bintang Baru, masih Bintang Baru. Kader satu orang. Orang yang diwah uji coba. Kader itu. Dia masuk ke posisi nobe. Ayo Atom. Minta ujian lalu angkat lebar hingga Rosi atau Yogi masuk kami Rosi Erik angkat dari masuk yang pertama dari infil pepet masuk yang pada Rosi namun dapat dibaca oleh Nandar ataupun Kandar hingga yang dicuri. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor punggung sebelah masuknya pada Arkan terus awas, kepala, gantung, silang, terus, atau kawah Yudi. Cepat Andiga. Biarkan saja oleh lalu seorang bola keluar dari dalam. Bola ada sejarah ke kawah Andi. Penuh dengan gear sakit. Langsung. Wahyu di ujian lalu satu sama yang baik. Anda kali yang melanggar arah lalu tuan anda. Arsani. Astaga. Gol. Okay, baju kotor. Halo bola jauh. Melebar. Dan ini masuk.
Bos. Iya. Bandar Ulsian Dalu. Ulsian Dalu. Masih lagi keluar nampaknya bola keluar lapangan di mana masih Erik Damroni masih ada bola dibawa baik oleh Kandar tidak mampu berubah banyak Kandar lalu Sonanda akar mestinya Rosi sampai 1, 2, 3 pemain daripada PSBK sama yang baik Damroni kali ini Damroni angkat ke depan Arsani. Masih Arsani. Sekarang terjadi duel. Sudah berhasil melewati Nandar. Wasit marah itu balik. Nandar di belakang. Oh, wasit anu nih. Masih jauh. Apa terjadi? Atas jauh. Arsani, angkat terpar, masih ada Lepas. Nandar angkat terpar, Rian yang ditutup. Siar nomor bola. Umpan terpar, masih ada setelah berhasil mengoleksi 5 gol dan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, maka tim yang pertama lolos ke babak berikutnya adalah Bintang Baru Melompat Saja. Oh, itu baik. Hebat, makan.